Guys, jadi gue bakal nge-review sih diri gue sendiri yang kena strom ya. Ini ya, kotak kayak gini. Oke guys, jadi kita bakal langsung saja review. Cepat pastinya, kita lihat dulu nih. Bentar, kita cabut dulu colokannya. Oke, pasang di sini. Jadi gue ada stand banyak sih sebenarnya sih ya. Nah, jujur ya gue sama kalian ya, kalau untuk WFM nggak usah dibilang lagi sih. Kualitasnya bagus, terus artikulasi bagus. Seret banget, kakinya juga bagus. Untuk posenya itu gampang banget guys. Lihat, ini benar-benar bagus banget. Ini underrated banget. Masih banyak ya guys ya. Jadi kalian nggak usah takut karena nggak ada orang beli ya. Karena ya seperti kalian tahu, mereka itu ngincernya bukan ini. Mereka itu ngincernya ya yang itu itulah ya. Oke, jadi kayak gini mah underrated, kalian bagus beli kayak gini dulu deh. Ini lebih murah soalnya ya. Jadi kalau misalnya demen custom, ini customable banget ya. Yang demen bikin prajurit banyak bisa juga. Yang pengen jadi dinasti Gundam Warrior gitu, buat bisa juga nih, buatin banyak. Beli, mungkin beli 10 kotak atau 20 kotak. Aduh, ntar kalau kayak gitu mah dikira timbun ya. Ya itu udahlah ya, itu orang-orang nggak guna itu. Nah, jadi untuk estetik itu bagus banget. Estetiknya bagus banget guys, lihat. Jadi benar-benar lihat di bagian kakinya, simple. Ini gue kemarin sehari aja nih, berapa jam doang nih jadi. Ini gampang banget guys, rakitnya. Berdiri gampang juga kok, nah. Udah berdiri, keren kan? Keren kan? Jadi ini dia lah, di atas kayak gini enggak? Bisa dicagakin kayak gini, bisa dipanjangin. Jadi di ini bener-bener keren banget. This is really really cool loh. Keren banget. Gua bangga sama diri gua sendiri sih asli sih. Namanya diri gua kena strom ya, cuman Henry Strom ya. Itulah seperti kalian julukin ke gue ya. Memang kampret kalian ini satu-satu ini. Gue ciumin pakai ini ntar baru tahu. Untuk artikulasi sih gak ada masalah sih sejauh ini ya. Artikulasi gak ada masalah apa-apa kok. Kepala juga oke. Ah, kepala sih bener. Aduh jatuh. Kepala jangan terlalu kasar juga ya. Tapi dia gak ada masalah kok. Oke guys, bisa ya. No problem. No problem des. Terus jatuh, perisai jatuh. Ini perisai tak tancepin di sini guys. Ini di sini. Bentar ya. Nah di sini. Di sini guys. Oke. Kayak gini. Jadi tapi ini gampang copot ya perisainya. Perisai gampang banget copot di sini guys. Bentar ya guys ya. Ini gampang banget nih copot nih. Bentar ini. Ini terus kayak gini. Ini belakang. Ini juga kayak gini nih, gue gak tau nih apaan nih. Ini macam setir motor cuy. Begini. Gue gak tau nih apaan nih, ini kayak kayak apaan ya. Kayak untuk pantatnya, kayak cuma pantat doang ini. Tapi dicabut ini. Oh, kayak gini. Oh, ini kayak ini untuk orang kasanya nih sih guys, bagian sininya. Oke. Badannya tegak banget. Cuman ya hati-hati ya, ini gampang copot juga nih. Udah mau copot nih badannya. Jangan terlalu baik dimainin ya. Aduh. Jangan terlalu baik dimainin juga ya guys ya. Enggak, jangan copot. Ini susah banget, susah pasang soalnya nih. Shit. Copot nih kayaknya, enggak ya. Oh enggak, untung enggak. Kayaknya udah mau copot deh. Enggak. Iya, kayaknya udah mau copot. Aduh. Jadi oh, nggak, perasaan gua aja sih. Terus dia punya aksesoris, cuma dapat dua beam saber ini, guys. Seperti ini. Sebenarnya sih satu aja ya, karena dia punya cuma satu beam saber, tapi dikasih dua sih. Jadi kalian ini boleh pakai untuk sesuatu lah ya. Gua nggak tahu apaan, by the way. Bikin malu aja nih, floss gigi gua anjir. Kok di sana? Jadi dua doang, ya. Terus ada lagi? Nggak ada lagi sih. Jadi benar-benar simpel banget. Senjata juga simpel banget. Senjata cuma seperti ini. Nampak guys? Seperti ini aja. Gitu loh ya. Jadi kalau untuk model kit kayak gini ya, yang para elitis sih gak bakal beli kayak ginian sih. Ya. Oke. Kalau elitis-elitis mah gak usah, gak bakal beli kayak ginian sih. Mereka mah belinya yang metal structure ya. Oke, kok kita mah beli kayak gini aja lah ya, yang gak gorengan, yang bukan Erila 1 juta, bukan Kaliban 1 juta ya, kita belinya yang wajar-wajar aja lah ya, yang harga cuma 200 ribu. Ini keren. Ini beam saber di sini. Beam saber ini belakangnya. Oke. Untuk pergerakannya aman ya guys ya, gak ada masalah ya.
estetiknya juga bagus ya, estetiknya juga oke. Lobangnya sangat mencolok sekali di bawah, lihat seperti ini. Ini gila banget sih lobangnya sih, what the fuck. Oke, ini kakinya bisa tekukin, gampang kok. Tapi tekukinnya jangan terlalu gimana juga ya, bisa copot nih. Dia pakai ball joint sih, nah, kayak gini. Dinamik ya, dinamik banget guys. Terus kita pasangin langsung di sini aja ya, pakai kain aja langsung ya. Tapi terserah kalian ya, kalian mau pakai beam saber atau enggak, terserah kalian ini ya. Kalau gue sih tergantung enak ya gue di mana ya. Kalau gue sih lebih enak kayak gini. Dia nggak ada tangan cadangan ya guys ya, dia nggak ada tangan cadangan, jadi benar-benar cuman kayak gini doang tangannya gitu loh. Jadi memang mau dibilang agak kaku sih. Ini pasangin di sini beamnya. Nah, ini pasangin di sini pakai kan. Macam pegangannya itu macam tau lah ya, pegangan kayak gini, pegangan batang, pegang batang, pegang Johnny ya kayak gini, gini ya. Otak kalian kotor semua udah. Memang para cabul. Ya memang follower gue sih rata-rata cabul sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga cowok kita ya. Oke. Kita pasang di sini dulu, tancepin. Ah kan, bentar ya. Ini lubangnya. This is so hard. Bentar ya. Lubangnya enggak bisa masuk. Sampai putih lubangnya. Sampai putih-putih keputihan gitu loh. Bentar. Lubangnya. Oh ya. Ini kayaknya terlalu lebar gitu. Terlalu gede colokannya. Lubangnya terlalu sempit. Ini kaki, lihat ya cara kalian posingnya. Ada caranya nih, lihat ya. Kalau pakai sistem yang seperti ini posingnya, gue ajarin kalian. Ini naikin. Ini kayak gini, oke. Naikin. Ini seperti ini. Badan seperti ini. Ini seperti ini. Kepala seperti ini. Jadi seakan-akan dia tuh kayak lagi. Nah. Oke. Jadi datang musuh dari sana gitu loh. Dia seakan-akan mau kayak apa? Kayak ngehindari gitu loh ya. Jadi ini biar posisi lebih dinamik. Ini badannya kalian bisa turunin dikit. Ini kayak gini. Ini mesti gerakin ya. Nah, oke. Okay. Jadi guys seperti ini kira-kira. Nah, kaki di lebih tekuk. Jadi biar nggak kaku aja sih. Nah, kayak gini. Oke. Okay. Oke. Okay. Cakep ya. Makanya gue gak tahu sih kenapa orang gak doyan ya. Cakep kayak gini. Setuju gak? Kalau setuju langsung komen ya. Cakep ya. Cakep ya. Sedap. Jadi itu aja sih guys ya. Gak terlalu banyak sesuatu yang bisa gue kasih lihat juga sih. Soalnya memang bener-bener simple banget. Unit kroco. Tapi potensinya bagus banget. Ya. Mau lihat detailnya dulu. Mungkin detailnya kalian belum lihat ya mukanya. Detailnya seperti ini, ya. Jadi detailnya itu nggak seberapa juga lah ya, namanya juga HG guys ya. Cuman gue demen siluetnya tuh bagus banget. Dia tuh mulai dibilang elegan tapi elegan kasar gitu loh, kayak benar-benar hard unit gitu loh, ya kayak hardcore unit gitu loh. Ya. Keren banget cuy, ini kalian boleh beli deh, asli kalian ini boleh beli nih. Ya, jadi untuk menghindari harga gorengan sekarang tuh beli ini dulu aja deh. Ya nggak apa-apa guys ya. Keren banget nih. Gila, cuy. Oh, ini boleh deh kalian beli ya. Kalian harus beli. Ya, banyak lah di mana-mana ada kok. Kalau misalnya di KZ ada diskon, sikat aja lebih murah lagi nih masih jatuhnya nih. Ini kemarin gue beli berapa ya? Kok nggak salah 210 atau 210 gue lupa deh ini. Gue dulu gue beli ini. Antara sampai segitu lah ya. Masih murah banget nih masih sih. Oke, okay. Jadi ya itu aja sih bisa gue bilang sama kalian review ya. By the way, thank you ya yang udah jadi top class mobile armor ya. Oke, okay. Member-member yang jadi membership juga, thank you sekali ya. Semuanya yang udah donasi juga, thank you banget ya. Yang udah ngedukung channel ini. Wow, gue gak nyangka sih kita makin hari makin gede terus ya. Thank you banget buat kalian semua ya guys ya. Oke, okay. Shout out buat Koceng Kasen ya, yang udah jadi top class mobile armor ya. Thank you sekali lagi guys ya. Kalian boleh tiap bulan boleh membership terus. Itu kalian mau gua sebutin namanya, silakan join ke grup member kita. Oke, okay guys, jadi kalian harus beli ini
Beli dong, beli dong. Aduh, sakit.